sekarang lagi tren sekali ya, bocil-bocil pada meromantisme. Hey yo yo, awen timku semuanya, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di YouTube channel Babang Alif WN. A few moments later. Okay guys, bagaimana kabar buat teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan baik-baik saja guys ya. Selalu dimakan rezekinya dan diberikan kemudahan juga di hari-hari yang kalian jalankan. Okay guys, jadi pada video kali ini Babang Alif WN akan mereaction hal-hal yang trending, lucu, receh, yang hot ya semuanya. Campur aduk jadi satu ya guys ya. Kita akan melihat video-video yang ada di sosial media Indonesia guys ya. Sebelum ke video lebih lanjut, jangan lupa subrek bagi belum subrek, karena subrek itu gratis. Dan jangan lupa juga like juga guys ya, supaya kalian makin cakep di hari-hari yang kalian jalankan gitu. Ya udah, daripada kelamaan, langsung aja kita ke konten reaction guys ya. Let's go nya. Nih. Oke. Waduh, ngasih ke gebetannya, tapi gebetannya malah nyuekin. Aduh. Tong yang sabar tong ya. Nasibmu, tapi dia masih bisa senyum loh ya. Walaupun gebetannya nyuekin gitu loh ya. Aduh, tong. Udah tong, mendingan lo latihan pramuka aja deh, gak usah cinta-cintaan deh. Cinta-cinta membunuhmu, udah bener latihan pramuka, tepuk 3 kali pramuka itu udah paling bener. Ngapain ngurusin cinta-cintaan? Apalagi masih bocil gini kan. Memberi bunga hingga akhirnya terluka. Aduh, berat sekali ini. Ya sabar tong ya, udah latihan pramuka aja. Oke, ini video ini udah gue lihat beberapa kali ya. Ini keren banget sih main bolanya tuh ya. Walaupun tarkam tapi indah banget ya tuh. Ini pelatih Pep Guardiola aja minder ngelihatnya gitu loh ya. Pakai kamera drone gitu kan. Tuh lihat permainannya tuh ya. Ces. Asik gocekannya tuh. Operannya juga boleh lah. Set tuh. Anjas. Widih gila. Keren. Tarkam bukan sembarang tarkam nih, Bos. Keren der, diaduin sama MU pun belum tentu bisa menang tuh MU. Hei, kenapa bawa-bawa MU? Gue ini Manchester United sekali nih. Waduh, bisa-bisa aja dibawa MU ini ya. Mentang-mentang klub terbesar ya, pengen dibahas aja bawaannya. Menjaga perasaan Ajang yang beda kelompok. Gak segitu juga, tong. Ada jeglugan tinggi. Jatuh tuh cewek tuh. Ya lo menghargai pacarnya sih boleh, cuman jangan bikin anak orang celaka. Itu terlalu berjarak sekali. Gak kebayang kan ada posisi tidur sangat tinggi, cungklak, hilang dia gitu loh. Tolonglah, boleh menghargai tapi gak goblok juga gitu loh ya. Turun aja suruh jalan kaki daripada malu-maluin di jalan. Emang sih, cuman kalau diturun agak lebih mengerikan aja. Yang paling bener dempetin pelukan. Kenapa yang kayak gini lagi? Coba. Sekarang lagi tren sekali ya, bocil-bocil pada meromantisme ini. Apa? Kenapa disensor? Itu bandar narkoba atau apa gitu loh ya. Nanti minta uang lebih ya ke mama buat patungan bayar foto studionya. Jangan kan bocil, ada juga tuh pacaran di umur-umur 20-an yang kalau misalkan jalan aja masih bingung siapa yang bayarin. Sosokan loh ngecengin bocil. Mau bersihin interior mobil kan nemu ginian. Ini pantesan mobil sultan mana? Cepet habis. Buset. Ini diselipin sini sama kenek dan supiran nih, udah kongkolingkong ya. Sampai nemu 1 juta. Gila, sempet-sempetnya dia naruh uang receh-receh ribuan gitu di sumpel-sumpel gitu loh ya. Bukan apa-apa nih, takut ada pungli atau apa gitu kan. Udahlah, kerja tuh yang jujur gitu loh. Nggak usah nilep-nilep. Insya Allah rezeki kalian tuh tidak akan tertukar atau berkurang. Yang penting jujur aja. Memang sih ya, orang pintar tuh banyak, orang jujur sedikit. Mirisnya negeri ini, curiga nggak pernah bayar parkir tuh kan, ada yang nyurigain segala macem. Kalau gue sih lebih mikirnya dia takutnya tuh bungli gitu loh, terus ditilep-tilep gitu doang sih. Ini
mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Allahuakbar. Gue tahu itu mau nurunin rumput-rumputnya gitu ya, atau kayu-kayu atau jerami atau apapun itulah ya. Tapi enggak sampai ngebalik juga itu truknya gitu loh ya kan. Ini kan merepotkan, bahaya juga sama supir atau kenapa-napa gitu loh ya. Coba lo kalau kerja tuh safety gitu ya. Ah, ya udah mampu aku, Mas. Anak manusia silver. Ini yang dipatung-patungan itu ya. Kayak alien ya. Alien yang ada di bumi versi on the spot. Waduh. Udah tanda-tanda nih ya, kalau udah ada alien di muka bumi nih udah bahaya nih ya. Coba kalian, yuk tobat-tobat. Wih, disempurna lingkarannya, guys. Coba, penasaran nih gua sama hasilnya ya. Ini lagi memotong kaca supaya terbentuk lingkaran yang sangat amat sempurna. Oke. Kalau gua di sampingnya ngilu sih gua. Gesekannya tuh bikin gitu loh. Coba kita lihat seperti apakah hasilnya. Ya elah. Dari awalnya udah bagus banget tuh pola lingkarannya, di endingnya menyedihkan sekali ya. Berasa pengen resign gua. Kalau cara potong masa hukuman gimana Bang Messi caranya? Aduh. Yang ini agak jauh ya. Sepertinya aku enggak mau komen. Hidup lagi capek-capeknya marat penjual burger freestyle. Weh, awas. Gile. Boleh. Biasanya kayak gini laris manis nih. Bukan apa-apa kalau roboh. Itu omset yang mau dapat hari itu bubar tuh buat modal perbaiki gerobak gitu loh ya. Freestyle boleh, cuman hati-hati ya, hati-hati. Kamu Taeyong ya? Iya, betul. Taeyong. Kamu tahu? Gue bukan Taeyong sih. Gue kembarannya Taeyong. Nih, mirip Taeyong kan? Ya kan? Nah, ini orang-orang sadar nih. Yang lainnya lagi pada tidur kali ya. Nih, mirip Taeyong kan? Itu bukan Taeyong, Taeyong. Apa-apaan coba ya? Dikiranya kita pada tidur. Anda yang masih tidur. Bangun. Yuk, bangun yuk. Kerja gitu ya. Pihak rumah sakit sudah melakukan yang terbaik, tapi pasien tidak mau sembuh. Yang pasiennya aja udah gejala yang sangat akut ya. Stadium sekarat ini, bahaya ini. Seandainya ada kurir yang nganter pukulan. Anjing, netizen komennya ya. Udah saya bayar tadi 20.000 satu mobil. Apa? Iya, gak usah main videoan. Saya kan nanya mau kemana. Mau ke mana? Video. Iya. Ini kenapa? Saya nanya mau lewat mana. Ya, mau lewat lempang terus, gak ada masuk ke dalam. Kenapa nih ya? Gak ada masuk ke lumpur. Iya, maksud saya kan gak usah main video kamu. Enggak, ini abang mau lewat gitu loh. Iya, saya nanya mau lewat mana. Mau lewat sini. Mau lewat jalan sini gak boleh. Kenapa? Jadi tuh. Tapi kemarin saya nggak usah lewat kamu ya. Kenapa? Video kamu. Oke, yang gue tangkap dari sini anak kecil tuh nggak mau ya kalau ada yang video-video dokumentasi. Mungkin dia pengennya tuh ya udah normal aja, jangan apa-apa kan di video. Soalnya kan kalau di video kan udah pasti bakal diupload ke sosial media gitu kan. Intinya kalau lagi bekerja atau di aktivitas cobalah jangan banyak dokumentasi, karena semua orang kan nggak suka tuh di dokumentasi. Gue pribadi aja kalau lagi misalkan di tempat umum ada yang video-video atau moto-moto, gue juga gak suka gitu. Karena semua orang itu kan kalau diumumkan belum tentu suka atau tidak suka gitu ya. Jadi saling menghargai aja lah ya. Ya oke, terima kasih para AWN timku yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Thank you dan thank you. Semoga kalian terhibur. Dan mohon maaf jika Bang Alif Wen ada salah-salah kata ya guys ya. Ya udah gitu aja. Gue Alif Wen, ingat 3 katanya. Stay with action.